dulur kepermanen gon jagungan warung VW, aku ya, Kak Supri. Aku Neng Ane Ariadna. Selamat tahun baru 2014 walaupun sudah lewat ya, Kak ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Lancar, sehatnya, kesehatan juga bagus. Ya. Pokoknya semuanya bertambah bagus. Bertambah yang bagus, belum dapat pacar, dapat pacar. Segera dapat jodoh. Wah, ini udah kami sasalan kedinginan pemirsa. Keras sekali ini. Iya. Ngomong tahun baru yang baru lewat, sampean mengapa itu? Apa saja itu yang kegiatan saya? Merayakannya dengan apa itu? Saya keluar kota, Cak. Kemana? Kalau kita sekarang di Pantai Timur, saya hijrah ke Pantai Barat. Di mana itu? San Francisco, Cak. Wah, sampean iya. Melihat atraksi itu di Golden State, kembang api iya, itu dong? Iya, di jembatan apa Golden Gate kok Golden State? Golden Gate, maaf. Maaf, dulur. Kademen. Kalau saya merenung diiringi musik dangdut. Merenung kok di... Oh, adiktif ini ya? Apa bisa merenung tuh, Cak? Joget, kan joget. Sambil joget, sambil ada, joget, kontemplasi. Perayaan yang diadakan warga Indonesia sendiri, yeah. Warga Singolodoyo, Riok, Ponorogo. Waduh. Yang mengadakan situ ada dangdut, ada tari-tarian. Saya sempat sekali, ikut ya, sebentar joget. Sambil kontemplasi. Sambil kontemplasi. Yeah. Aduh, ngomong tahun baru di Amerika itu tradisinya yeah. Memang setelah merayakan dengan kembang api dan lain-lain juga. Kembali kerja. Kembali kerja. Iya, langsung. Dan juga... Warga Amerika dihadapkan oleh hukum atau perda baru. Perda-perda yang baru yang disahkan. Tahun ini itu ya. Lebih dari 40.000 perda baru yang disahkan dan diberlakukan di semua negara bagian. Oh, 40.000. Banyak sekali. Banyak. Ya, apa aja yang mau diatur tuh ya, Cak? Ya, ada tentang misalkan kenaikan upah minimum. Oh, itu memang ramai kemarin dibicarakan. Ada juga yang menarik perhatian orang adalah disahkannya, diberlakukannya orang boleh menghisap ganja. Oh iya, di Colorado. Di Colorado untuk tujuan itu rekreasional. Itu ramai ya, Cak. Ya, waduh. Itu tapi juga ada yang aneh-aneh. Nah, ini kita lihatnya seperti aneh, apa. Aneh. Hukum atau perda baru yang diperkenalkan di Amerika tahun 2014, Lur. Memasuki tahun 2014, negara-negara bagian di Amerika memberlakukan lebih dari 40.000 hukum atau peraturan baru yang harus ditaati warganya. Sebagian besar hukum itu mengatur kepentingan publik. 14 negara bagian mengeluarkan hukum yang menjamin kenaikan upah minimum. Negara bagian Washington menerapkan upah minimum tertinggi di Amerika, yakni $9.32 per jam, disusul Oregon yang menetapkan upah minimum $9.10. Meski hanya naik 15 sen dari tahun sebelumnya, banyak pekerja yang menyambut baik. Electric bills are high, insurance rates are high for vehicles, especially if you drive. Even groceries are you know high price, so that little bit really does help. Masih di Oregon, para perokok mendapat kabar buruk karena harga rokok dinaikkan lebih dari $1 per bungkus. Bukan itu saja, kalau ketahuan merokok di dalam mobil yang ada anak berusia di bawah 18 tahun, akan didenda sampai $500. Denda yang sama juga akan dikenakan bagi mereka yang mengemudi sambil mengirim atau menerima SMS. Di California ada aturan baru yang memperberat hukuman bagi fotografer pemburu bintang atau paparazzi. Di Colorado dan Washington, warga dewasa mulai bisa membeli ganja berkat hukum yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional. Di samping peraturan-peraturan standar di atas, sejumlah negara bagian juga memberlakukan hukum yang kedengarannya tidak perlu atau aneh. Misalnya, ada hukum di Oregon yang melarang para remaja untuk menggosongkan kulit di salon-salon karena disinyalir bisa menyebabkan kanker kulit. Sementara di Wisconsin, warga yang ingin minum bir sambil berkeliling kota mendapat fasilitas kereta bar. Penumpang di kereta ini bisa menggenjot pedal sembari menikmati minuman beralkohol dan dijamin tidak nabrak karena ada sopir. Kembali ke negara bagian Oregon, para ibu yang melahirkan tidak saja diperbolehkan membawa bayinya pulang, tapi juga tali pusarnya. Tali pusar ini boleh dipendam ataupun direbus untuk dimakan. Konon tali pusar bermanfaat bagi kesehatan ibu yang baru melahirkan. Ternyata tidak semua produk hukum di negara maju seperti Amerika selaras dengan pemikiran logis. Namun itu sebenarnya bisa dimengerti karena mereka lahir dari proses politik, bukan dari rumus-rumus matematika. Demikian laporan tim VOA. Nah, udah.
aku lonceng berbunyi kok lama sekali tadi ini gereja tua ini. Iya, ya nggak apa-apa harus... lah, kan ini masih dalam suasana happy lah. Happy tahun baru festive, ya. Ini ya. Saya pakai Neng. Aku juga Cak. Ini telinga kayak dikaploki rasanya ceplok saking dingin ini. Patah lah. Cak, kalau aku menjadi wali kota, aku menjadi orang inilah. Apa program sampean? Yang bisa, aku ingin melarang orang batuk berdahak di jalan. Itu emang kan jarang tidak di sini. Gitu. Di sini kan jarang orang praktek seperti itu. Ya tapi ada, Cak. Jadi memang tidak semua hukum di Amerika logis, tapi juga emang itu hasil dari sebuah proses politik. Bisa. Ya, kita break dulu, Cak. Kita break dulu. Parkir dulu, Pak. Yeah.